Ya pemirsa, pengurus Komplek Makam Sunan Bonang di Kabupaten Tuban, Jawa Timur memiliki tradisi unik selama bulan suci Ramadan. Ya, mereka bergotong royong memasak bubur suro Sunan Bonang untuk dibagikan kepada warga sekitar dan peziarah. Tradisi bersedekah takjil gratis itu merupakan warisan peninggalan Sunan Bonang hingga saat ini. Suasana Komplek Pemakaman Sunan Bonang di Kelurahan Kutorejo, Kabupaten Tuban, Jawa Timur selama bulan suci Ramadan tampak sibuk dengan kegiatan memasak bubur suro atau bubur bonang. Sejumlah pengurus bergotong royong memasak bubur suro Sunan Bonang untuk takjil berbuka puasa. Dengan bahan utamanya adalah beras, santan kelapa, tulang daging sapi, serta racikan bumbu khas Jawa Timur. Kaldu yang dihasilkan dari tulang daging sapi memberi rasa khas pada adonan bubur. Bahkan warga rela mengantri sambil membawa mangkok hingga ember untuk mendapatkan bubur suro legendaris ini. Bubur suro? Sering, Bu. Baru kali ini saya. Kali ini? Ya. Kali ini adanya tiap Ramadan? Tiap Ramadan itu. Ya. Tapi sudah pernah makan, Bu? Tadi malam sudah. Sudah, rasanya gimana? Enak, kayak kare, kayak gulai, kayak apa, kebuli. Bagi-bagi takjil bubur di bulan Ramadan untuk para musafir dan warga ini merupakan tradisi yang sudah dilakukan sejak ratusan tahun lalu. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Ya pemirsa, mengisi waktu di bulan suci Ramadan, ribuan santri di salah satu pesantren di Kota Medan melakukan tadarus dengan formasi unik yakni berbentuk lingkaran. Ya, tadarus formasi ini dilakukan guna lebih mudah mengoreksi bacaan Al-Quran antara santri satu dengan yang lainnya. Dan berikut liputannya. Ribuan santri di pesantren Ar-Raudatul Hasanah di Jalan Setiabudi Ujung Medan, Sumatera Utara melakukan tadarus bersama usai melaksanakan sholat berjamaah. Satu persatu santri pun mulai membentuk formasi unik dengan jumlah santri 10 orang per kelompok dan membentuk lingkaran. Secara bergiliran, para santri membaca surat-surat Al-Quran. Mulai dari surat Al-Baqarah hingga surat An-Nas yang merupakan bagian dari juz ke-30. Metode tadarus melingkar ini dilakukan guna satu sama lain mengkoreksi bacaan antar sesama. Tak hanya itu, pengawas dan pengasuh juga turut memantau jalannya tadarus. Jadi tadarus ini Pak. Nanti ada yang baca, yang lainnya menyimakkan, yang baca satu orang, yang lainnya menyimakkan. Nanti di antara kelompok tersebut ada abang kelas, kelas 5 atau kelas 6 yang membimbing adik-adiknya untuk membaca dengan benar. Kegiatan tadarus formasi unik ini mulai dilakukan dari hari pertama puasa hingga hari ke-20 bulan suci Ramadan. Sebelum para santri libur dan kembali ke kampung halamannya masing-masing. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, meski lebaran masih beberapa pekan lagi, warga sudah ramai mengantri di layanan penukaran uang baru. Awal pekan Ramadan, puluhan warga sudah mengantri di parkiran Koja Baru, Jakarta Utara pada Selasa siang melakukan penukaran uang. Namun tidak semua warga mengetahui jika penukaran uang baru harus melakukan pendaftaran secara online terlebih dahulu, sehingga ada warga yang berakhir kecewa. Biasanya manual tiap tahun, ini online, makanya saya buat shopping aja duitnya udah. Tapi kecewa nggak sih, Bu? Iyalah kecewa lah, orang biasanya manual, yang gaptek kan yang nggak ngerti internet kan gaptek bagaimana. Sementara itu di Pasar Palmerah, Tanah Abang, Jakarta Pusat, ratusan warga juga nampak mengantre di layanan penukaran uang baru yang disediakan Bank Indonesia.
Sebelumnya mereka telah mendaftar secara online melalui website Bank Indonesia di www.pintar.bi.go.id. Sejumlah warga mengaku sengaja menukarkan uang baru jauh sebelum Lebaran agar tidak kesulitan mendapatkan uang baru saat mendekati Lebaran. Uang itu nantinya akan mereka bagikan kepada sanak keluarga dan tetangga saat Hari Raya Idul Fitri. Alhamdulillah sih enggak sih, karena aku benar-benar standby banget dari H-7 dibukanya bank keliling ini. Diketahui penukaran uang menjadi pecahan uang baru dibatasi. Setiap orang hanya diperbolehkan menukarkan uang maksimal 4 juta rupiah. Sementara itu, kuota warga di setiap lokasi penukaran uang berbeda-beda, mulai dari 200 hingga 300 orang perharinya di setiap satu titik lokasi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, banyak cara dilakukan dalam menunggu datangnya beduk maghrib. Di Banjarnegara, Jawa Tengah, sekelompok pecinta alam melakukan aksi ekstrim menuruni tebing air terjun dengan arus deras. Bagaimanakah keseruannya? Berikut liputannya. Udara yang sejuk dan indahnya air terjun akan menyambut wisatawan yang mengunjungi Curug Pitu Sigaluh di Banjarnegara, Jawa Tengah. Dalam rangka ngabuburit, sekelompok pencinta alam melakukan aksi rappling atau menuruni air terjun dengan arus yang cukup deras. Dengan pengamanan yang maksimal, satu persatu peserta berusaha menaklukkan air terjun setinggi 15 meter ini. Butuh keberanian, kekuatan fisik, serta konsentrasi tinggi untuk menaklukkan medan yang terjal serta bebatuan yang licin di Curug Pitu Sigaluh. Ini dengan apa kegiatan apa namanya nih? Rappling-nya. Menuruni? Menuruni. Tebing ini ya? Tebing. Tinggi berapa sih? Sekitar 15. Ini memang air terjun? Iya. Licin nggak? Licin. Tingkat kesulitannya apa? Itu sih batu yang licin terus sama arus yang terlalu deras. Pengamanannya kita cek perlengkapan dulu sebelum kita menggunakannya. Terus yang kedua kita dua angkor di atas. Terus di bawah ada belayernya untuk mengendalikan ketika anak-anak itu goyah. Yeah. Untuk sarannya adalah teknisnya tadi sudah kita briefing turunnya seperti apa, karena untuk turun itu telapak kaki harus betul-betul tapak di tebing. Nah, bagi pemirsa yang memiliki keberanian sekaligus ingin ngabuburit, Anda bisa mencoba rappling di Curug Pitu Sigaluh. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Ratusan warga antusias antri untuk mendapatkan paket sembako murah. Program sembako murah ini digelar Pemkot Jakarta Barat bersama dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Ratusan warga menyerbu pasar sembako murah yang digelar pemerintah Kota Jakarta Barat dan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Program sembako murah diselenggarakan dalam rangka membantu masyarakat di tengah kenaikan harga bahan pokok di bulan Ramadan. Meski harus antre untuk dapat kupon paket sembako murah yang dijual setengah harga, namun warga sangat antusias menyambut program sembako murah ini. Paket sembako murah ini berisi 5 kg beras, 2 liter minyak goreng, 1 kg gula pasir, dan 1 kg tepung, serta dijual dengan harga Rp100.000. Dengan harapan bahwa warga masyarakat yang membutuhkan sembako, yang mana sembako pada saat ini harga cukup tinggi, alhamdulillah tadi sudah sedikit diskusi, menyapa warga, sangat mengapresiasi sekali dengan adanya sembako murah ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat untuk warga di Murai Utara. Ada sekitar 2.000 paket sembako murah yang dijual di pasar murah ini. Kegiatan pasar murah ini juga berlangsung di sejumlah titik di wilayah Jakarta Barat. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Demi tercapainya haji ramah lansia, Kementerian Agama menggelar bimbingan teknis PPIH Haji Arab Saudi 1445 Hijriah yang diikuti 900-an peserta dari beragam latar belakang. Petugas haji yang cakap, ramah, dan solutif menjadi motor suksesnya penyelenggaraan ibadah haji.
Di tahun ini, pemerintah Indonesia mendapatkan kuota 241.000 jemaah haji dari Kerajaan Arab Saudi. Kuota ini merupakan yang terbesar sepanjang sejarah penyelenggaraan haji. Demi lancar dan tercapainya tujuan haji ramah lansia, Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama menggelar bimbingan teknis petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi 1445 Hijriah. Bimtek ini diikuti oleh 890 peserta calon petugas haji yang berasal dari beragam latar belakang profesi, mulai dari ASN, TNI Polri, Ormas, Ponpes, hingga jurnalis. Ini ada sekitar 45.000 lansia yang tentunya ini menjadi perhatian khusus kita karena kita tagline kita, legasi kita tentang haji ramah lansia ini terus akan kita tingkatkan dan mudah-mudahan para petugas haji ini siap untuk menjadi pendamping, pelayan dan tentunya penjaga para lansia nanti ketika beribadah haji di Mekah. Bimtek PPIH Arab Saudi 1445 Hijriah ini akan berlangsung mulai 19 hingga 28 Maret mendatang di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta dengan didampingi oleh 77 fasilitator berpengalaman dan profesional. Dari Jakarta, Sutpen, iNews melaporkan. Ya pemirsa, memeriahkan bulan suci Ramadan, Zawiyah Ar-Raudah Jakarta menggelar tradisi kataban kitab bersama Kiai Haji Ahmad Mawarzi. Acara ini turut dihadiri ulama asal Mesir, Syekh Dr. Salahuddin Asy-Syami Al-Azhari. Ramadan merupakan bulan istimewa yang dirindukan seluruh umat muslim sedunia. Pada Ramadan tahun ini, Zawiyah Ar-Raudah yang berlokasi di Tebet, Jakarta Selatan, mengadakan khataman kitab Riyadus Solihin bersama Kiai Haji Ahmad Mawarzi. Kitab ini memiliki keistimewaan tersendiri karena berisi hadis-hadis pilihan dan paling banyak dibaca oleh umat muslim di dunia. Kitab Riyadus Solihin ditulis oleh ulama besar bernama Abu Zakaria Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi atau yang biasa dikenal dengan Imam Nawawi. Acara ini turut dihadiri ulama asal Mesir, Syekh Dr. Salahuddin Asy-Syami Al-Azhari. Dalam kesempatan ini, anggota Pusat Pengembangan Turats Islam Al-Azhar ini memberikan ijazah kitab Riyadus Solihin kepada peserta yang hadir. Saya kira majelis ini sangat penting. Para asatidz yang hadir, yang ikut dalam pengajian ini, berharap bukan hanya kemampuan membaca, tapi juga mereka mendapatkan sanadnya dari guru kita, khususnya dari Kiai Mawarzi adalah sanad yang kita didapatkan beliau dari Syekh Yasin Al-Fadhil. Di majelis ini memang sangat penting, khususnya bagi para asatidz, di mana para asatidz itu adalah penyambung, ya, tempat estafet kepemimpinan dari guru dari generasi ke generasi. Dan karena itu, sanad ini menjadi sangat penting. Uniknya, acara yang dihadiri ratusan peserta ini juga dihadiri muslimah asal Vietnam. It's always a very intimate time for me because I have a chance to be with my Muslim sisters. Not, you know, I can see them on the street, at work, but I wouldn't have a chance to see all of them gathered together in the same place like this. Diharapkan acara ini dapat menghidupkan kembali tradisi pembacaan kitab di wilayah Jakarta selama bulan Ramadan. Dari Jakarta, Arya Nafkarim, iNews melaporkan.